itu yang saya bilang ini politisasi. Karena apa? Pak Mahfud itu tidak urusannya dengan penegakan hukum yang konkret begini. Ini urusannya pimpinan KPK. Kok dia bisa ngomong yang teknis? Dia harus bisa membatasi kewenangan dia di mana. Apakah dia bisa masuk mempengaruhi penyidikan? Apakah KPK ini sudah dibawa Menko Polhukam? Undang-undang mengatakan KPK independen. Kita menghormati teman-teman ini di sini. Ini yang saya katakan, Pak Mahfud selalu offside. Dia berpikir bangsa ini, negara ini dia punya. Kita menghargai pimpinan KPK, silakan sidik. KPK aja kalau kita lihat pergerakannya, perkembangannya dia pelan-pelan. Kok Mahfud selalu membypass ini statement-statement yang bisa membuat hoax, membuat pembodohan publik, mengganggu semua kita, membuat narasi-narasi, dan paling penting di Papua. Kira-kira begitu. Jadi itu tidak ada deh. Makasih. Oke, makasih.